Dan baru-baru ini Sanusi kata biadab. Kan biadab. Saya saja tulis biadab, BIDAP. Saya tak tulis BIDAB. Saja je Sanusi biadab. Saya tulis DAP kat tepi tu. Saja. Sebab orang PAS ni allergic dengan perkataan BIDAP. Saya tulis DAP kat situ. Biar dia. Biar dia. Sanusi biadab. Baru-baru ni Sanusi kata, okey Sanusi, saya bawa kenyataan Sanusi dulu eh. Okay. Saya buat kenyataan Sanusi berkenaan dengan Little Napoleon. Siapa Little Napoleon? Little Napoleon dalam PMO, punca hubungan keruh bukan Anwar, kata Sanusi. Oh, bukan Anwar pula, PMO pula. Okay, kita baca. Menteri Besar Kedah Sanusi Nor berkata, sekejap, hubungan keruh antara negeri itu dan Putrajaya bukan berpunca daripada Perdana Menteri. Katanya terdapat Little Napoleon dalam PMO yang mahu memecah belahkan hubungan kerajaan persekutuan dan negeri. Beliau mendakwa Little Napoleon yang bertanggungjawab menghantar jemputan rasmi untuk acara Perdana Menteri dengan memetik contoh Parlimen Antarabangsa Maritim dan Arung Angkasa dan mendakwa penyingkirannya daripada Majlis Keuangan Negara. Saya faham betapa sibuknya pemimpin. Jadi kebanyakan perkara kecil diuruskan pegawai ini. Tapi mereka bertindak seperti Little Napoleon, niat untuk menjadi bos. Mereka kelihatan baik, tapi cara melakukannya mungkin mengundang padah. So Little Napoleon ini dijawab oleh siapa tuan-tuan? Dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Saifuddin Nasution. Dia kata, Saifuddin biadab, gagal jaga dekorum. Gagal jaga dekorum. Mesyuarat, Saifuddin menjawab. Baik. Kerajaan menganggap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Noor sebagai biadab dan gagal mengawal tingkah laku sebagai ketua menteri, ketua kerajaan negeri. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata, sangat tidak wajar pemimpin PAS terbabit mencadangkan pegawai Perdana Menteri ditukarkan hanya kerana menganggap ada Little Napoleon di situ. Menurut Saifuddin, untuk memulihkan ketegangan di antara kerajaan negeri dengan Putrajaya, Sanusi sepatutnya menghentikan perbuatan menyalahkan orang lain kerana masalah itu dimulakan oleh dirinya sendiri. Sanusi salahkan kerajaan yang labelnya Little Napoleon yang kononnya menjadi punca masalah dia dengan Perdana Menteri. Semua orang tahu isu sebenar iaitu menimbulkan masalah yang ada Sanusi apabila dia mereka-reka tuduhan tidak benar. Misalnya, dia hebah kat tak dijemput ke Majlis Keuangan Negara. Wahal Sanusi hadir semasa mesyuarat tersebut. Ada gambar tuan-tuan. Ada gambar dia hadir dalam Majlis Keuangan Negara. Tiba-tiba sebelum tu dia kata dia tak dijemput. Sudah jelas dia hadir sebab dia dijemput. Malah, dia kata, Sanusi malah biadab mencadangkan Perdana Menteri menukar pegawai yang dilabelkannya sebagai Little Napoleon. Perdana Menteri tak perlu tukar pegawai. Sebaliknya, Sanusi kena jaga dekorum atau tingkah laku apabila hadir mesyuarat yang melibatkan rahsia negara. Sebab dia pecahkan rahsia negara itu kan. Tambah seterusnya PKI itu, lagi dengan cara itu hubungan diharmoni dengan kerajaan Kedah dan Putrajaya dapat dibentuk. Hubungan di antara Sanusi dan Anwar memang tidak pernah baik. Dan lebih ketara selepas terbentuknya kerajaan pusat. Melalui klip video pendek yang ditularkan, Sanusi juga pernah lihat bercerita secara terbuka mengenai apa yang berlaku dalam mesyuarat membebaskan dia dan Anwar serta pegawai kerajaan dan Anwar malah mengemukakan saman 10 juta ekoran ucapan dibuat Sanusi semasa berkempen menjelang PRU di Tambun pada 13 November 2022. Sanusi juga mendakwa dia tidak dijemput menghadiri 5 di 2023. Sebaliknya menguar-uarkan dia akan disingkirkan oleh Majlis Keuangan Negara. Bagaimanapun, semalam media mendedahkan pengarah pilihan raya itu mendakwa dia tidak menghadapi masalah dengan Anwar, sebaliknya dengan Little Napoleon. Kenyataan ini dibuat menjelang berlangsungnya rumah terbuka Majlis Madani. Sultan Kedah sudah mengesahkan untuk hadir. Saifuddin berkata, untuk melihat sendiri tindak tanduk soal Sanusi, orang ramai boleh menilainya sendiri berdasarkan komen adun jeneri terbabit terhadap Majlis Anwar, dan ia berbeza berbanding pemimpin PAS di Kelantan dan juga Terengganu. Ni tuan-tuan, banyak benda yang disebut. Dia kata tak ada masalah dengan Anwar, tapi dia yang ucapnya mengucap kata-kata yang memfitnah Anwar sampai Anwar saman beliau. Dia kata masalah ini kerana Little Napoleon. Dia juga yang mengeluarkan kenyataan bahawa lawatan Anwar itu sambutan Aidilfitri Aidilfitri Anwar itu adalah, dia kata, kempen untuk rumah terbuka. Ni saya tunjukkan kenyataan beliau sendiri 5 hari lepas. Saya tak tahu dia ni lupa ke, dia buat tak tahu ke, saya entahlah tuan-tuan.
Dia dia ni tak ingat ke apa dia cakap ke? I don't understand. Dia kata apa? Ini kempen PRN, bukan rumah terbuka. Ini 5 hari lepas ni baru kita ni. Majlis Rumah Terbuka Madani bersama PM dianggap sebagai program kempen pilihan raya dan tidak wajar diadakan. Tuan-tuan, tidak wajar diadakan. Dia yang cakap. Kat mana Little Napoleon-nya dekat situ? Dia kata dia yang cakap tidak wajar diadakan. Tiba-tiba disalahkan orang lain. Little Napoleon lah, inilah, itulah. Dia yang kata benda itu tak wajar diadakan. Dia yang mengeruhkan hubungan tersebut dengan Perdana Menteri. Adalah lebih baik Sanusi diam saja. Dia nak buat program yang buat. Dia nak komentar. Okey. Kalau dia nak komentar, dia kata isunya dia menggunakan dana rakyat. Dia telah membazir dengan tidak wajar. Dia telah menggunakan puluhan juta, ratusan juta untuk Anwar apa Grand datang. Buktikan kemudian, tu tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, nak cakap macam mana? Ada yang kata tadi, datang program Anwar kena bayar. Baik, saya tanya, berapa kamu kena bayar? Berapa kamu kena bayar untuk datang ke program Anwar Ibrahim? Saya tanya ni. Kan, daripada siapa kamu ambil duit tersebut? Tolong nyatakan supaya laporkan kepada SPRM. Jangan main sebut-sebut saja. Dahlah bawa habis bulan puasa. Fitnah tu bertebaran sesuka hati dia. Dia macam tok guru dia, suka hati je buat fitnah. Tadi saya baru dengar satu tafsir Al-Quran surah An-Naml. Pasal orang yang menggunakan dalil ikut suka hati dia. Dia guna agama ikut suka hati dia. Mengikut apa kepentingan dia. Mengikut apa yang dia nak. Ha, nanti kalau ada masa saya bahas surah tu dengan Ustaz Wanji. Kan? So dia bahaskan, dia ikut suka hati dia je. Kan, Little Napoleon lah, tak dijemput. Dia macam, dia macam ni tuan-tuan ya. Kalau kod-kod agak-agak lah, kalau nak menipu tu agak-agak, dia nak tarik simpati. Dia nak raih simpati. Saya tidak dijemput pergi program ini. Saya disingkirkan daripada majlis ini. Tengok-tengok dalam gambar muka dia ada. Kemudian dalam parlimen sendiri, ahli parlimen sebut, Abang Datuk Joe pun sebut, dia kata tidak pernah official surat daripada kerajaan mengatakan bahawa Sanusi tidak dibenarkan. Maksudnya tidak dibenarkan, diharamkan datang ke program 5. Kalau ada, Sanusi kena bentangkan lah. Kena tunjukkan inilah surat. Tengok. Dengan ini, dari arahan daripada kerajaan Perdana Kerajaan Persekutuan, Menteri Besar Kedah Sanusi Makno tidak dibenarkan hadir ke program 5 dan tidak dibenarkan memberi ucapan dan diharamkan menghadir program tersebut atas waktu dengannya. Tunjuklah. Kan? Kalau kita nak sebut ni tuan-tuan, semua orang boleh cakap. Semua orang boleh sebut. Kan? Sebab itu kena saman berjuta-juta. Kan? Sebab itu kena saman berjuta-juta. Ha. Kan? Sama juga dengan cerita saman berjuta-juta. Dahlah kalah 120 ribu dengan apa Mahfuz. Saya nak tanya Sanusi, dah bayar belum duit tu? Ha, kan? Saya dengarnya Mahfuz sekarang ni nak minta duit tu double lagi dah. Nak minta 240 ribu pula nak merayu. Alamak, dah bayar ke 120 ribu tu? Ha, tanya je. Allah, yang tu tak ada siapa pula cerita tuan-tuan eh. Lepas ini, Dato' Sri mungkin boleh komen mengenai MB Kedah kata ada Little Napoleon dalam PMO. Tak pernah. Saya selama ibu tak pernah jawab MB Kedah. Dan kita menerima MB Kedah, biar keadaan itu agak tenang sedikit. Ini silaturahim, bulan Ramadhan, bulan Syawal. Jadi, saya ambil sikap begitu. Saya tidak jawab. Majlis jamuan esok akan dijemput? Majlis jamuan Nadi Menteri esok? Saya dipahamkan dijemput. Suamku pun berangkat, jadi mungkin suam dijemput. Agak siap. Faham dah saya boleh menganjur Dato' Sri, pandangan Hassan Karim supaya Majlis Rumah Terbuka menggunakan ruang parkah untuk pandangan pribadi kita ini, kerajaan buat di mana-mana pun, kerajaan buat, semua kerajaan buat, itu rakyat, bukan Majlis, pergi makan rakyat bukan, bagi saya lah kalau kita buat untuk pribadi, untuk keluarga, itu buat pribadi lah. Kalau kita bagi untuk rakyat, kita nak dan jauh lebih murah buat dialog star daripada buat program ya. Jadi saya ada perancangan untuk buat program ini. Saya akan ke Kota Kinabalu hari Ahad. Sabtu di Kedah, Ahad di Kota Kinabalu, Borneo, Kalimantan dah. Ayolah. Okey.